Assalamualaikum, hai teman-teman, aku Nisa. Jadi hari ini aku pengen mendekorasi kamar yang di rumah baruku, karena aku ngelihatnya waktu itu kayak kurang bagus aja. Jadi sekarang aku pengen mendekorasi kamar jadi lebih menarik gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi sini aku lagi pakai baju apa ini pokoknya. Nah, jadi kalau kalian penasaran dengan video ini, langsung aja kita mulai. Tapi sebelum videonya aku mulai, seperti biasa nih, kalian jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Jadi langsung aja kita ke videonya ya teman-teman. Let's get started. Nah, jadi di sini aku itu pakai baju yang bisa ngeklon gitu, karena dia tuh loncatannya tinggi banget tuh. Bener-bener tinggi banget, kayak sampai bisa ngelangkahin berapa rumah gitu teman-teman. Pokoknya itulah ya yang aku suka dari pakai baju ini. Jadi aku mau naik mobil kesananya. Jadi aku langsung aja pengen ke rumah baruku. Pokoknya ya pastinya kan udah hafal lah ya jalan menuju ke rumahku itu. Aku pengen dekor karena pas pembuatannya itu aku ngasal. Jadi nanti aku pengen dekor-dekor lagi aja. Ya, ini kita sudah sampai. Seperti biasa kita lewat yang di sini. Tereng. Dan seperti biasa juga aku kalau udah sampai rumah aku langsung nutup horden. Horden gitu. Dan ini dia kamar aku. Tuh, ini kamar aku ya teman-teman. Ini batas kamar aku itu cuma sampai sini doang. Ya, batas kamarku cuma sampai sini doang. Jadi kecil lah ya, kecil. Tuh, kayak cuma segini doang. Tuh. Jadi ini aku mau dekornya ditutup aja. Nuh. Kayak di sini kayak menurut aku kayak ada yang kurang gitu lah ya teman-teman. Oh ya, ini warnanya biru yang udah waktu itu aku kasih tahu nih ya teman-teman ya. Ini karena siang aja jadi warnanya nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau malam, mau malam gitu, ini apa ya ngomongnya? Tuh, ini warna biru teman-teman. Tuh kalian bisa lihat kan? Warnanya biru. Jadi langsung aja aku pakai next time lagi sampai. Jadi waktunya pengen aku cepetin jadi pagi lagi. Oke. Ini sudah pagi. Udah jam 9. Jadi langsung aja kalau yang kayak gini gitu ini enggak aku rubah ya, teman-teman. Oh iya, aku pengen ganti baju karena ini jalannya cepet banget ya, tapi aku suka juga baju ini ya. Jadi langsung aja aku pengen pulang ke rumah dan aku pengen ganti baju dulu. Aduh, cepat, terbang aja, terbang. Aduh, ini kelamaan dengan loncat dah. Terus. Ah, mendingan langsung di home girl. Yang karena dia aja larinya cepat banget, aku gak suka lari cepat. Kita pakai baju apa ya? Aku pakai baju ini aja deh. Karena lucu ya, aku pakai baju ini aja deh. Dan langsung aku patokannya yaitu kalian udah tahu lah ya, patokannya itu Tuxury apartemen dan di situ rumahku. Jiji, aku pakai baju ini udah kayak ngapain ya teman-teman, gak apa-apa. Oke, jadi langsung aja kita mau dekor kamarnya. Karena menurut aku kayak ada yang kurang gitu, teman-teman. Nah, di sini masih kosong. Nah, jadi untuk di sininya aku pengen di sini. Di mana ya? Nah, di sini aku pengen kasih kayak karpet-karpet gitu. Aku pakainya di Primitive OBJ dan aku floor. Ini masih kebesaran, aku pengen agak kecilin. Tapi enggak gitu juga kali ya.
dan aku langsung aja tenggelamin, bukan tenggelamin sih, apa sih namanya gitulah pokoknya. Oh ini besar banget, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa sih ya teman-teman aku. Pokoknya nih di sini aku pengen kasih karpet-karpet gitu. Tuh, dan aku pengen langsung warnain aja, warnainnya itu kayak metalik gitu, metalik. Terus color aku pengen kasih warna pink. Nah, aku pengen kasih warna pink ya, teman-teman. Tuh, jadi lucu banget. Tuh. Kayak karpet-karpet gitu. Biar gak dingin lah ya, teman-teman. Jadi karpetnya aku taruh di sini. Tuh, di situ. Udah kayak kedip-kedip, berarti kedip-kedip aku kurang ngerti juga sih ya. Aku mungkin gini aja kali, dah. Tuh ya, teman-teman, kalian bisa lihat, metalik banget, aku suka enggak tahu kenapa sama metalik. Dan terus oh ya, waktu itu aku belum sempat dikasih AC, jadi sekarang aku pengen kasih AC juga. Karena aku lupa, teman-teman, AC itu air conditioner. Hai. Aku bisa tahu. Tapi ini kenapa miring? Kita reset. Dan langsung aja kita pencet lagi air conditioner. Aku pengen taruh di atas terus. Gak, tapi gak sampai mentok. Oh, dia udah tenggelam. Aku pengen agak kesiniin dulu. Ini kelebihan. Dan segini. Tuh. Nih teman-teman ya, kalian bisa lihat sudah. Tuh, aku kasih AC. Aku pengen agak ke tengahin. Sudah. Tada, biar kayak kamarnya tuh dingin gitu. Ini aku buka aja ya. Ceritainnya aku buka aja. Tuh, kalian bisa lihat, udah aku kasih AC. Dan ini kan ini tetap aku, ini aku nggak rubah sama sekali ya, aku nggak bakal rubah. Dan untuk di sini aku bakal kasih meja low table ya teman-teman, low table. Tapi ini apa sih, aku pengen agak kecilin, bukan kecilin sih, nah bukan begitu ya, mungkin begini, terus aku agak ke kananin gitu. Wow. Pokoknya segitulah, segitulah kan. Dan kalau sudah, terus aku kayak copy gitu teman-teman, dan aku clone. Ini tahu nggak buat apa teman-teman? Ini tuh buat di atasnya gitu, karena lucu aja. Nah, jadi kayak gini. Tapi aku agak pengen ke bawahin. Ke ituan, kemajuan. Nih, jadi kayak gini gitu loh teman-teman. Super duper lucu. Gak tau kenapa suka aja gitu. Dan untuk yang tadinya juga, aduh banyak banget aku kasih propsnya. Ya gak tau kenapa suka banget kasih propsnya itu banyak-banyak. Dan sudah ya teman-teman tuh mejanya. Kenapa aku pengen bikin kayak gini? Karena lucu aja. Tuh, jadi kayak gini gitu teman-teman. Tada, cuman gak pas, ini gak apa-apa lah ya. Suka-suka ai. Emang bener-bener suka-suka ai. Dan ini kan aku gak kasih selimut gitu, gak tau kenapa teman-teman gak suka. Gak suka aja selimut yang ada di game Sakura School Simulator ini, aku gak suka gitu, gak tau kenapa. I'm so sorry. I'm so sorry. Tadaa!
I'm done. Dan terus di apalagi ya yang kurang dekornya, aku bakal kasih teks gitu teman-teman. Teksnya di, berada di mana ya teman-teman ya? Kalian tahu nggak teks itu ada di mana? Teks. Nah ini dia. Aku bakal ketik aja ya teman-teman. Kalian pasti tahu lah ya teman-teman. Itu aku Nisa Channel. Jadi pastinya kalian bakal ngerti set. Dan aku bakal atur. Pokoknya ini aku pengen dekorasi sesuka aku. Aduh. Kalian pernah gak sih bikin rumah di Sakura School Simulator? Dan itu pula juga kamar impian kalian. Ini aku taruh mana ya? Ini aku dah aku giniin dan aku atur lagi. Aku agak kesini. Tuh ya, kalian bisa lihat tuh teksnya. Jadi aku pengen taruh di sana, di deket lampu-lampu klip, bukan klip-klip sih, apalah, nggak tahu. Aku nggak tahu namanya. Oh, kelebihan. Dah. Dan aku bakal pengen ke atas scene. Ini aku pakai subjek kamera ya, subjek kamera aja. Dan aku pengen ke kananin gitu. Sudah. Dan kalian bisa lihat tuh, tapi warnanya yang gak cocok lah ya. Dan aku kayak pengen ganti gitu warnanya, tapi gak tahu warnanya pengen apa. Kalau putih gak cocok. Ini. Tapi kalau malam gitu kurang bagus teman-teman. Aku kasih warna warna ini bukan merah sih. Ini aja deh. Aku kasih warna ini aja. Tada. Nisa Channel. Dan ini yang baru-baru gitu. Dan apalagi ya teman-teman? Rasanya kayak di atas pengen aku kasih kayak lampu-lampu gitu. Dan aku coba pengen bakal tutup gitu. Aku tutup. Dan bisa gak ya kayak aku kasih lampu di atas gitu. Tapi apa ya namanya, aku kurang tahu gitu. Apakah lain? Lain itu apa ya? Gak tahu lah ya pokoknya. Apa ya namanya? Bukan yang aku cari, nggak tahu apa. Nah, flower light ya teman-teman. Dan aku bakal kayak balik gitu. Bukan itu ya. Pokoknya begini, aku bakal beginiin dan aku taruh ke atas. Nggak tahu nih gunanya untuk apa. Dah, seperti ini. Aduh, ini ribet karena ada ini ceritain. Nah, jadi itu aku pengen taruh situ aja. Udah kayak apa ya teman-teman? Kamarnya udah kayak, tapi bagus juga. Iya, bagus juga ya teman-teman ya. Tuh, udah. Sudah jadi, belum jadi sih, belum semua pokoknya. Tapi maaf aja ya kalau dekorasinya tuh jelek, karena ya memang aku lagi pengen dekorasi aja, cuman dekorasinya kayak kurang mood, karena mood gak mood gitu. Tapi setidaknya bisa lah ya bikin ini. Ini meja acak kadul ngasal begini dibikin. Ini karpet metalik
Ini kalau karpet aku emang suka banget teman-teman sama warna metalik-metalik gitu, itu aku emang emang suka banget gitu. Kenapa? Tapi ini metaliknya masa gini banget kayak nembus gitu. Lagi pula ya gitu deh. Dan untuk dindingnya ini aku biasa aja, kayak nggak ada apa-apanya gitu ya. Aku bakal udah sudah aku nggak bakal ngapa-ngapain lagi, sudah. Ini mungkin jelek banget ya teman-teman, cuman dimaklumin aja karena aku belum pinter dekorasi, ngedekor-ngedekor gitu. Tapi kalau bikin rumah itu sih aku juga bisa, cuman gak terlalu jago. Tapi ini yang dekorasi ini aku belum terlalu bagus, tapi mohon maaf aja ya teman-teman ya. Tuh ya setidaknya bagus lah ya teman-teman. Coba kalau waktunya aku cepetin jadi jam, ceritanya jam 8 malam, kan udah gelap tuh, tuh udah gelap, gelap gitu. Nah itu ternyata teksnya juga nggak terlalu kelihatan nih. Nanti aku bakalan atur lagi aja. Apa ya nama dia? Teks. Nah, ini teks. Ya. Ini teks begitu amat. Tuh, apa ya warna yang bagus? Nah warnanya ini aja. Dan aku bakal kayak kebawahin gitu, agak kebawahin biar kayak dilihat-lihat gitu. Udah jadi, yeay. Jadi dom. Aku pengen agak kesinihin gitu dikit. Dan aku pengen giniin, ternyata kagak bisa. Dan gini loh maksud aku teman-teman. Tada. Ini lampu-lampunya warna biru gitu. Dan aku bakal nyimpan semua ini ya. Caranya waktu itu udah aku kasih tahu ya teman-teman di video sebelum aku itu. Caranya kan tinggal cukup pencet save aja. Save. Save, nanti dia bakal keluar save completed, save. Sudah deh, sudah jadi. Cuman nanti kalau misalkan kalian bilang, "Kak, dekorasi untuk yang selanjutnya itu terserah kalian ya." Manggil aku jangan, Kak. Manggil aku Nisa aja. Karena nama panggilan aku Nisa sih, ya. Jadi pokoknya seperti itu sudah. Oke, teman-teman. Jadi selesai sudah aku mendekorasi kamarku untuk mereviewnya itu lain kali aja ya teman-teman. Aku gak mau sekarang reviewnya, nanti reviewnya aku bakal di lain video kalau kalian setuju. Oke deh teman-teman, segitu dulu video dari aku. Kalau kalian suka dengan videoku ini, boleh dong tombol like-nya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.